Halo guys, assalamualaikum, welcome back to my channel Fitrin. Jadi hari ini kedatangan orderan aku dari Shopee Taiwan kurang lebih 1 minggu ya. Jadi kurang lebih 1 minggu aku sempat ngecek dulu tadi. Alhamdulillah semua barangnya komplit, gak ada yang hilang. Soalnya no kaleng-kaleng deh, harganya juga. Soalnya kalau tanggal cantik sering-sering aja ya kita order. Maksudnya cari yang harga promo gitu ya. Oke okay guys, jadi ini tadi aku sempat cek dulu, takutnya ada yang kurang atau tidak sesuai. Alhamdulillah semuanya itu memuaskan ya, real pic, pokoknya gambar apa sih, sesuai gambar gitu ya. Kayak aku udah buka karena posisinya seperti ini, jadi aku nggak bisa dua tangan ini ya, aku tangan satunya buat megang. Nah guys, lihat deh, ih lucu banget kan. Ini tas ya guys. Jadi ini tasnya emang modelnya lucu, antik, kecil, imut. Jadi bisa buat jalan-jalan hangout kayak gitu sama temen-temen. Pokoknya jalan sehari-hari lah ya. Atau bisa buat oleh-oleh juga buat keluarga kita di Indonesia. Kayak apa ya? Aku keluarin dulu satu persatu ya. Nanti kita lihat seperti apa lebih dekat lagi, dibuka bungkusnya. Oke. Aku buka satu persatu. Nah, ini aku juga beli tas juga. Kayak gini, guys. Cakep ya. Oke. Aku memang beli beberapa tas. Ini bisa buat untuk wadah sepatu ya. Sepatu atau apa sih? Mungkin pakaian dalam atau apa, pokoknya lebih simple. Jadi cantik juga. Emang sengaja aku order plastik ini. Ini kan gambarnya. Oke, aku taruh di sana. Ini pas lagi promo. Ini tuh alis ya, pensil alis. Lagi. Nah guys, jadi aku tuh penasaran banget. Di situ kan celana pendek kayak gini harganya 38 NT. Kalau hitung kurang lebih sekitar mungkin kurang lebih 12.000 ya, sampai 15.000 gitu ya guys, kayak gini. Sedangkan kalau kita beli langsung di toko atau di pasar, yang paling murah itu harganya 100 NT atau kurang lebih 50.000, itu 100 NT ya guys. Nah, kayak gini. Makanya penasaran kok harganya bisa 38 NT gitu ya. Jadi aku langsung order 6 pieces ya. Ternyata bener loh, yang datang itu no kaleng-kaleng. Bahannya apanya semuanya tuh ya hampir mirip, bukan hampir mirip, emang sama gitu sama yang dijual di pasar yang harganya 100 NT-an. Ini hanya 38 loh. Kalau kita biasanya di pasar belinya dapat 1, ini bisa dapat 3. Ya. Oke, ya. Lihat, ini aku pesen 6. Ini bisa buat kadang buat tidur atau buat oleh-oleh ponakan di Indonesia, atau ya buat di daleman ini ya, buat dipakai di dalam pakai rok itu di luarnya tuh guys. Jadi aku bener-bener order 6 pieces, beneran dateng deh. Cuma warnanya emang random dari sana dan kebanyakan dikasihnya warna putih ini. Tuh lagi tuh guys, serius ya. Ini semuanya ada 6 pieces. 1 2 3 4 5 6. Jadi ini ukurannya ada ukuran M sama L ya. Ini semuanya dari sananya random gitu kan. Jadi aku sih enggak masalah, yang penting dateng dan bahannya itu sesuai. Kadang kan ada aja yang murah pas dateng harganya segitu, pas datang emang bahannya juga nggak sesuai gitu guys. Alhamdulillah yang ini menurut aku oke banget. Kita taruh di sana ya guys. Apa lagi? Nah ini juga ada tas ransel. Ini tas ranselnya lumayan menurut aku, harganya juga oke ya. Kalau dibandingin sama punya aku yang ini emang beda ya. Kalau ini mah emang dapat bonus waktu pas promosiin itu kardus, dapat bonus dari sana. Nah, kalau ini versi yang
promonya. Aku order 2. Ya, aku tuh order 2, guys. Nah, ini tas ransel. Ada lagi enggak? Oh, ini buat nyimpen koin. Tas dompet-dompet kecil buat nyimpen koin. Aku pesen 3. Karena lucu aja sih. Lucu, menurut aku lucu ya. Bisa buat nyimpen koin atau nyimpen pita rambut. Ada lagi enggak? Oh, ini ada bonus kos kaki. Nah, ini udah ya. Ini buat itu apa, olahraga. Oke, guys, jadi ini biarinnya. Jadi ini orderan aku yang barusan nyampe, guys. Ini nyampe. Saran sama yang ini, aku pause dulu ya, guys. Oke, ini aku udah coba buka. Wah, lucu banget. Ini real pick-nya ya, guys. Jadi modelnya kayak gini, ini real pick-nya. Okay. Kalau kita yang suka pergi-pergi gitu kan tiap hari, misalkan kayak ke pasar atau beli apa gitu, kita emang butuh banget tas atau sling bag yang kecil-kecil gini buat naruh handphone, kadang naruh dompet, uang receh atau yoyo card gitu. Jadi emang butuh banget ya. Bisa juga buat oleh-oleh gitu, guys. Bagus kan? Coba. Ini aku coba pesan satu tadi. Tuh. Ini talinya, tali panjang ya. Ini tali panjang. Aku emang paling suka beli sling bag yang talinya rantai kayak gini, guys. Suka banget. Ini ya dalamnya buat nyimpen gitu. Oke. Jadi untuk dalamnya sendiri ya emang simple gini, guys, tuh. Dalamnya simple, nggak ada apa-apa, tapi bisa buat misalkan kayak gini kan, kita taruh kunci. Atau kita coba masukin handphone. Masuk nggak ya? Kayaknya kalau handphone nggak masuk, guys. Jadi ya barang-barang yang kecil aja, dompet atau bisa muat itu namanya kayak gini kan, dompet yang kecil gini buat uang receh gitu dimasukin ke sini masih muat. Ini masih muat kan, lucu kan. Tuh, guys. Jadi kalau udah disusun kayak gini, pakai rantai kayak gitu, lucu banget. Ya, lucu banget loh. Guys, kita coba lihat ini ya. Satu ya, aku post. Nah, ini ada lagi. Ini juga cakep. Jadi ini juga ada pakai tali panjang kayak tadi ya. Tali panjang.
Ini yang tadi ransel hitamnya. Aku pesen 2. Ini 1. Ini pokoknya bahannya bagus loh. Bahannya tuh tebel. Motifnya juga cakep ya, kotak-kotak itu. Thank you. Ini durasinya aku pendek aja ya guys. Oke, thank you banget yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat ya bagi kalian yang udah download aplikasi Shopee Taiwan tapi belum bisa untuk bayar COD. Untuk bayar COD gitu kan, nggak bisa dikirim ke alamat rumah. Kalian jangan lupa verifikasi dulu itu yang DOKYC-nya, ada di video aku sebelumnya ya. Kalian cek aja yang cara daftar akun Shopee Taiwan kayak gitu guys. Jadi kan nggak semuanya barang itu dikirim ke minimarket seperti Seven, Family, High Life, dan OKMart. Kalau OKMart kan nggak ada ya. Pokoknya nggak semuanya dikirim ke situ. Jadi satu-satunya ya harus dikirim ke alamat kita, itu lebih simple lagi dan lebih aman tentunya ya, langsung nyampe di alamat kita gitu guys. Thank you banget yang udah nonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.